Si rumah tangga mempunyai masa yang terhad antara menguruskan tugas sebagai suri rumah, pekerjaan ataupun perniagaan yang akan dilakukan. Akan tetapi, ramai yang berjaya dengan perniagaan sambil melaksanakan kewajipan sebagai suri rumah. Nak tahu bisnes-bisnesnya? Stay tuned guys! Menjahit pakaian. Menjahit pakaian memerlukan skill yang sendiri. Yang gemar menjahit tentu dengan mudahnya boleh menjalankan perniagaan ini. Namun, bagi yang tidak pandai menjahit pun tetap boleh membuka perniagaan ini. Upah pekerja yang mahir dan bayar mengikut pesanan yang diterima. Anda harus kreatif dalam pemasaran, sebarkan risalah ke setiap rumah dan sebagainya. Tawarkan servis door to door bagi sesiapa yang membuat tempahan baju anda, boleh ke tempat ataupun kediaman mereka dan mengambil ukuran dan tempahan dilakukan di sana. Yang kedua, membekalkan kuih muih. Terdapat banyak buku-buku resepi yang dijual di pasaran atau anda juga boleh mengikut kursus jangka pendek untuk membuat kuih muih. Banyak cara jika anda ingin manfaatkan bisnes menjadi pembekal. Anda boleh bekerjasama dengan penjual kuih muih yang sedia ada ataupun di gerai, di warung mahupun di restoran untuk menjual-jual kuih muih anda secara consignment ataupun borong. Yang ketiga, hijab online. Jika anda ingin memiliki butik ataupun anda memerlukan modal, permis dan stok barang. Jika ingin berniaga dengan modal yang minimum, anda boleh menjual secara online dan anda juga boleh bekerjasama dengan pengeluar ataupun pemekal hijab dan mendapatkan harga diskaun. Naikkan beberapa persen bagi setiap item. Contohnya, satu harga selai 20. Anda boleh menjual dengan harga 30. Berikan diskaun 10% tidak termasuk dengan kos perhantaran. Take note ya, anda tidak perlu menyimpankan stok sekiranya terdapat pesanan terus menerus dari pembekal tersebut. Dan yang penting, anda haruslah aktif di dalam media sosial sama ada Facebook, Twitter, Instagram ataupun lain-lain lagi media sosial. Dan jangan lupa iklankan produk anda di web dan forum jual beli seperti mudah. Jawab setiap pertanyaan pelanggan dengan cepat dan baik. Ia sangat membantu untuk meningkatkan lagi perniagaan anda. Perniagaan ini tidaklah susah untuk kita lakukan. Secara umumnya, perempuan memang menggemar menjual produk-produk yang berunsurkan seperti kosmetik, duduk ataupun masak-memasak. Jika produk yang dijual bagus dan berkualiti, maka repeat order akan terus-menerus berlaku dan dapat membolehkan perniagaan kita makin berkembang dan maju. So, sampai di sini sajalah tips saya untuk perniagaan bagi suri rumah dan jangan lupa untuk saksikan lagi video-video yang terbaru daripada kami dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Bye-bye!